dan Festival Ramadan 2013. Dan untuk sore hari ini, pemirsa, ini merupakan kelanjutan dari rangkaian Festival Ramadan 2013, di mana pada kali ini merupakan kerjasama Balai TV dengan HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam Kota Serang. Boleh minta tepuk tangannya untuk HSBI Kota Serang. Ya, hari ini akan ada unjuk kebolehan dari teman-teman band musisi Banten yang akan unjuk kebolehan dalam menciptakan sebuah lagu, khususnya lagu religi ya. Insya Allah pada hari ini akan tampil 10 band asli Banten ya. Jadi bagi anak-anak muda Banten yang saat ini bingung mau ngabuburit kemana, gak usah bingung, lebih baik datang saja ke gedung Rapenda Radar Banten untuk melihat penampilan dari 10 band terbaik pastinya. Tentang setuju gak? Setuju ya, luar biasa. Dan seperti biasa pemirsa, untuk kali ini karena ini merupakan edisi yang spesial karena festival band ya, ini akan ada sambutan ya, apalagi ya sambutannya dari perwakilan SBI Kota Serang sekaligus dari Kemenang Kota Serang. Kami persilakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Soedi MPD untuk memberikan sambutan. Boleh tepuk tangannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa'ala umri dunia wa'din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin, terutama para panitia pelaksana festival lagu-lagu religi yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwa di kesempatan sore hari ini, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, para anak muda di Kota Serang khususnya yang digagas oleh Himpunan Seni Budaya Islam menyelenggarakan sebuah kegiatan yang bernuansa religi. Kita tahu semua bahwa seni adalah merupakan keindahan dalam kehidupan. Ada istilah bahwa hidup tanpa agama akan menjadi sasar, hidup tanpa seni akan tidak indah. Untuk itu kami dari jajaran Kementerian Agama Kota Serang mensupport dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya kepada HSBI Kota Serang. Untuk itu para kreasi anak muda diharapkan terus berinovasi lewat lagu-lagu religi islami. Dan religi islami mudah-mudahan menjadikan media dakwah untuk dinikmati oleh semua kalangan. Bahwa kita tahu sekarang ini banyak orang-orang yang galau, tidak masuk dalam kehidupannya untuk dinasehati secara tekstual keagamaan. Tetapi mudah-mudahan dengan kreasi dan inovasi anak muda yang digagas oleh HSBI, tepuk tangan untuk Pak Purwo, mudah-mudahan tetap semangat untuk memberikan pesan-pesan religi bagi insan yang khususnya bagi kaum yang sedang galau. Dan mudah-mudahan saya ucapkan selamat dan sekaligus saya dengan mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kegiatan ini saya nyatakan resmi untuk dilaksanakan. Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sambutan. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Dr. Andes Haji Soedi ya. Beliau merupakan perwakilan dari SBI Kota Serang ya, dan sekaligus dari Kementerian Agama Kota Serang ya. Untuk selanjutnya ini akan saya perkenalkan dulu dewan juri. Mic ada dua ya, banyak banget ini. Dan sebelumnya akan saya kenalkan terlebih dahulu jurinya. Oh, ada di sini ya. Bisa kembali ke sana dulu. Anak-anak Banten sudah siap belum? Belum. Sudah siap belum? Siap ya, lagu-lagunya masih keren-keren. Karena insya Allah ya, anak-anak muda Banten, bagi anda yang saat ini masih bingung untuk ngabuburit kemana, lebih baik datang aja ke gedung Rapenda Radar Banten. Karena di sini akan ada penampilan hari ini 10 band-band yang pastinya band-band terbaik lah di Kota Serang nih ya. Dari bukan hanya Kota Serang, juga di sekitarnya juga ya, ini luar biasa. Karena mereka akan juga kebolehan dalam bermusik ya, band religi, dan juga yang paling pastinya, yang paling pentingnya adalah lagu-lagu religi ciptaan band-band ini, pemirsa ya. Bisa karena acara ini terselenggara hingga 5:30, jadi insya Allah akan berjalan hingga 5:30 sore nanti.
Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan ketiga dewan juri yang akan menilai para peserta dalam bermusik religi kali ini. Yang pertama ada Kang Yudi Carik Hermawan. Ya, selamat sore Kang. Iya. Kang Yudi Carik Hermawan ini dari Banten Blues Brother. Boleh tepuk tangannya untuk Kang Carik. Ya. Selanjutnya ada Mas Heru Kusumahadi. Mas Heru ini dari Kamus Banten atau Komunitas Musisi Banten. Selamat sore Mas. Dan selanjutnya tadi yang telah naik atas panggung ini ada Mas Purwo Rubiono. Ini merupakan dari ASBI, Himpunan Seni Budaya Islam Kota Serang. Iya, selamat sore Mas Purwo. Selamat sore, luar biasa ya. Boleh sekali lagi kita kasih aplausnya untuk ketiga dewan juri kita. Kalau begitu pemirsa, langsung saja di belakang saya telah siap band yang pertama.